Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau rekomendasikan unit senapan angin harga 1 jutaan. Ini dia ada unit senapan angin Moser OD32 magazine pakai tarikan seat lever. Mantap banget. Oke sekali, disimak baik-baik tentang videonya. Nanti kita akan lihat dulu, sebelum kita penjelasan speknya, kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Moser OD32 magazine ini ya teman-teman. Mantap banget. Oke sekali, kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin Moser OD32 berikut ini. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin Moser OD32 magazine pakai tarikan seat lever. Mantap banget. Oke sekali, disimak baik-baik video tes akurasinya. Ini kurang lebih jaraknya 25 meter. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules ya teman-teman. Tadi udah beberapa peluru juga yang cocok Hercules. Mantap banget. Oke sekali, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya biar gak ketinggalan. Untuk harga 1 jutaan ini dia rekomendasinya Moser OD32 magazine pakai tarikan seat lever ini. Oke mantap sekali. Ini dia, kita lihat tes akurasinya dulu. Kita nembak titik. Oke mantap banget. Hati-hati ya, jangan lewat di depan kiri dulu. Oke agak di bawahnya dikit. Kita puter sambil nyetel teleskop ini teman-teman. Oke mantep, lung satu lubang. Oke sekali, pelung lagi satu lubang. Oke lubangnya jadi besar banget, robekannya jadi besar banget itu teman-teman. Oke mantep banget, powernya Moser ini benar-benar oke sekali. Oke berhati-hati juga waktu pemasangan peluru, jangan sampai kebalik. Oke mantep banget. Oke sekali, 3 kali, mantep sekali. Pelung lagi satu lubang, mantep banget. 4 kali. Oke pelung lagi satu lubang. Oke ya teman-teman, mantep banget. Itu dia tes akurasi nitiknya, udah lulus tes akurasinya. Oke ini dia unitnya, unit senapan angin Moser OD32 magazine pakai tarikan seat lever. Mantap banget. Oke sekali, tabungnya pakai tabung stainless, larasnya pakai laras baja. Nah akurasinya sampai sana tadi ya teman-teman. Mantap banget. Oke sekali, udah 5 kali nitik. Oke sekali, untuk jenis harga 1 jutaan ya memang seperti itu, akurasinya bisa nitik juga oke, udah oke banget ya teman-teman. Mantap banget. Oke sekali, nah ini nanti kita bahas tentang spek-speknya, disimak baik-baik. Nanti kita lanjut bahas tentang spek-spek unit senapan angin Moser OD32 magazine ini. Mantap banget. Oke sekali ya teman-teman. Oke mantap banget, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Nanti kita lanjut, kita bahas spek-speknya. Nah ini setelan powernya letaknya ada di sini, tarikannya, wah tarikan, kayak tarikan seat lever ini. Mantap banget. Oke sekali, terima kasih. Oke mantep banget, ini tes akurasinya kurang lebih jaraknya 25 meter, tes akurasinya groping rapat. Mantep banget. Oke sekali, 5 kali nitik satu lubang tadi ya, agak groping-groping dikit tapi oke sekali. Untuk kelas Moser D32 magazine harga 1 jutaan, mantep banget. Tepatnya bukan 1 juta aja ya teman-teman, tapi kalau harga 1 jutaan berarti 1 juta ke atas, seperti itu ya teman-teman. Saya jelaskan dulu tentang harganya, soalnya nanti teman-teman pada bilang katanya harga 1 jutaan mas, dikira itu harga 1 juta, pas 1 juta, padahal kalau ada kata-kata 1 jutaan berarti dia di atas 1 juta ya teman-teman, seperti itu. Nanti harganya kita bahas belakangan, yang penting udah tahu dulu harganya 1 juta ke atas pokoknya, seperti itu ya teman-teman. Mantep banget. Oke sekali, untuk larasnya teman-teman ini langsung bukan pakai obong, langsung laras ini ya teman-teman, soalnya ciri khasnya dari Moser ya seperti itu, bukan pakai serobong. Nah ini pakai
langsung laras. Ini larasnya menggunakan laras baja OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm, laras standar CVA. Saudar, mantap banget, oke sekali ya teman-teman. Nah ini laras standar, pakainya tadi pelurunya yang cocoknya ini pakai peluru Hercules. Jadi kalau Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti. Kalau cocok digantinya, nah nanti ngacak alur kalian bisa rusak. Seperti itu ya teman-teman, makanya jangan digonta-ganti pelurunya, biar awet untuk larasnya. Seperti itu teman-teman, oke mantep banget, oke sekali. Nah ini untuk jarak ideal laras ini bisa 30-40 meter, groping rapat, bisa juga buat big game, bisa juga buat small game ya teman-teman. Nah ini cocoknya sih buat big game ya teman-teman, soalnya ini hentakan power moser ini juga mantep banget, oke sekali ya teman-teman. Jadi ini hentakannya buat big game sekali. Memang ciri khasnya Moser ini enaknya buat big game ya teman-teman, meskipun kaliber 4,5 mm tapi buat big game ini cocok banget, oke sekali pokoknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini dia Moser D32 Magazine yang udah menggunakan tabungnya, ini tabungnya bukan dari bandural atau yang lain, ini tabungnya pakai tabung stainless. So D32 untuk kapasitas aman anginnya ini 2700-2800 PSI ya teman-teman. Untuk mengisi Moser ini memang harus berhati-hati, jangan dilebihkan juga ya teman-teman. Jadi kalau amannya 2700-2800, jangan dilebihkan lagi, nanti berbahaya buat tabungnya, soalnya ini yang nahan angin terbuat dari seal, seal itu terbuat dari karet. Nah jadi ada masanya dia akan robek dan juga mengakibatkan kebocoran pada tabung. Seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk cara merawat tabungnya biar gak mudah bocor. Jangan dilebihkan anginnya lebih dari 2700-2800 PSI. Nah, untuk biar gak bocor lagi, kalian kalau habis menembak, nah itu disisakan anginnya minimal di 1500 PSI atau 1000 PSI ya teman-teman, biar nanti kalau ngisinya itu biar gampang. Kalau sampai nol, nah nanti ada kebocoran dari laras, nah dari valve-nya, nah nanti kalian repot sendiri, harus ngisinya pakai tekanan angin tinggi ya teman-teman. Jadi memang kalau habis nembak disisakan angin 1500 PSI. Seperti itu teman-teman, oke mantep banget. Itu dia untuk perawatan laras tabungnya. Kalau perawatan laras seperti biasa, isi minyak sayur atau oli dari depan sampai belakang, biar kalau ada kotoran di dalam itu bisa keluar. Kalau untuk perawatan laras luar, nah ini kalau habis nembak, apalagi kalau kena air hujan, nah ini langsung dipakein oli ya teman-teman, biar larasnya gak mudah karatan, apalagi yang gak pakai serobong seperti ini ya teman-teman. Nah ini memang ciri khasnya Moser seperti itu, gak pakai serobong, langsung pakai laras ya, mantep banget, oke sekali. Di depan sini pun juga ada penutup larasnya. Nah ini lias manjel agak kecil ya teman-teman. Nah ini pengganti perdam, ini juga bisa dipasangin perdam, bisa juga udah dipasangin magazine, mantep banget, oke sekali. Nanti perdam magazine udah kita setel dari sini ya teman-teman. Nanti perdamnya kalau gak bisa nyetel lagi, kita pasti pandu sampai bisa. Magazine kalau yang macet, soalnya bonusnya memang bonus magazine murah, nanti kalau no macet-macet, pengen yang gak macet-macet, bisa tambah 100.000 dapat magazine CNC. Seperti itu teman-teman, oke mantep banget. Untuk pengisian angin ada di depan sini ya teman-teman, manometernya ada di bawah. Nah ini manometernya ada di bawah sini, kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa, juga ngisinya sampai berapa nanti. Kalau untuk mini couplernya, nah alias untuk pengisian anginnya, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa ada tambahan coupler lagi ya teman-teman, mantep banget, oke sekali. Nah ini udah pakai mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mantep banget, oke sekali. Untuk chambernya teman-teman, ini udah menggunakan chamber dan bannya dari Dural seri 6, pembuatan untuk luarnya, nah ini udah halus, jadi ini pembuatannya udah bilang ya, grafiran-grafiran ini pakai mesin CNC. Kalau pembuatan dari segi ininya, nah ini ada coakan bagian magazine, nah ini masih menggunakan alat manual ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, mantep banget. Nah ini ada
untuk magazin. Nah, di sini. Nah, ini magazin dan juga single shoot juga bisa. Nah, ini ada bonus single shoot-nya di sini ya, teman-teman. Bukan bonus chamber yang khusus single shoot, tapi ada single shoot yang pakai ini. Nah, mantap seperti itu ya, teman-teman. Biasanya teman-teman itu pada salah sangka bisa single shoot, bisa magazin, dikira dapat chambernya dua, yang bisa single shoot saja sama yang bisa magazin, bukan ya, teman-teman. Tapi ini ada single shoot yang seperti atom seperti ini, mantap banget. Nah, memang banyak dari plastik ya, teman-teman. Nah, ini ada single shoot-nya, kalian bisa isi satu persatu. Kalau pengen pakai magazin biar gampang juga bisa pakai magazin seperti itu, teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Untuk tarikannya ya, ini yang bikin beda dari Moser. Biasanya Moser identik dengan tarikan grendel, sekarang Moser ini lebih ke modern ya, teman-teman. Nah, dia zaman semakin maju ya, semakin kreatif lagi pembuatannya ya, teman-teman. Ini udah menggunakan tarikan seat lever. Nah, ini kokangannya hanya satu tarikan ya, teman-teman. Nah, hanya satu tarikan saja, mantap banget, oke sekali. Untuk cancel kokang pun juga ada di sebelah kiri ya, teman-teman, untuk letak cancel kokangnya. Triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Nah, ini di bawah sini ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Untuk setelan power pun juga udah ada setelan powernya, ada di belakang sini. Nah, kalau pengen agak slow powernya biar agak irit sedikit, nah ini bisa diputar ke sebelah kiri. Kalau pengen powernya full bisa diputar ke sebelah kanan seperti itu ya, teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah, ini memang identitas Moser ini cocoknya buat big game, soalnya ini tabungnya pakai tabung kecil, tabung D32, dan juga untuk chambernya ini menggunakan chamber tumpu. Nah, untuk beratnya Moser ini beratnya kalau tanpa teleskop 3 kg, kalau sama teleskop bisa 4 kg seperti itu ya, teman-teman. Untuk jumlah tembakannya dari tabung Moser D32 magazine ini, nah untuk tabung kecil seperti ini, nah ini jumlah tembakannya memang agak sedikit, paling banyak biasanya 40 kalian itu setelan paling irit. Kalau agak boros biasanya 20-25, gak sampai 30 pasti udah habis seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu kekurangannya di situ, soalnya ini pakainya tabung kecil seperti itu ya, teman-teman. Tapi untuk di game ini bisa dikendalikan juga, bisa pokoknya kena area kepala, area intimnya pasti mati kalau kena babi seperti itu ya, teman-teman. Untuk popornya yang ready popor klasik semuanya ya, teman-teman, warnanya juga warna natural coklat seperti ini ya, teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah, di bawah sini letak manometernya, kalian bisa lihat sendiri, nanti manometernya ada di bawah sini seperti itu, teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah, ini lanjut di bagian apa lagi, lanjut di bagian harga ya, teman-teman. Untuk harganya Moser D32 magazine pakai tarikan seat lever ini, nah harganya kita bandrol di harga cuci gudang ini cukup Rp1.800.000, belum ongkir dan juga belum ada tambahan teleskop. Tapi untuk tambahan bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes magazin, berdam sama STKS pasti juga ada seperti itu ya, teman-teman. Harga Rp1.800.000, bonusnya meliputi tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes magazin, berdam sama STKS seperti itu, teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Itu harga Rp1.800.000, belum ongkir dan juga belum ada tambahan teleskopnya juga. Mantap banget, oke sekali. Harga cukup Rp1.800.000 saja. Siapa cepat dia dapat stok ready Moser OD32 magazine pakai target seat lever ini, stoknya terbatas. Untuk garansinya teman-teman juga ada. Garansinya ini memang agak lebih gimana ya, agak terlalu lama ya, teman-teman. Memang harganya sudah mepet garansinya. Garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu ya, teman-teman. Untuk garansi akurasi 1 minggu, nanti kalau ada ngacak sebelum 1 minggu laporkan kepada kami. Nah, kalau garansi tabung itu meliputi garansi tabungnya, memang kalau ada tabung pecah atau bagaimana ya, teman-teman, nanti kita bawakan seal ya, teman-teman. Kalau dari kebocoran, memang kebocoran itu wajar ya, teman-teman, apalagi cuacanya panas seperti ini. Nah, di
dalam packingan pasti juga panas seal, kadangkala ada juga yang sampai keluar sealnya, jadi dia gak tahan panas ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti ada dibawakan spare partnya juga, kalau ada kebocoran nanti kita pandu dari sini, pasti sampai bisa sampai kena, sampai benar-benar jadi seperti itu, sampai benar-benar bisa buat menembak ya teman-teman, pasti kita pandu, gak bakal kita tinggalin, apalagi komplain kita gak respon, gak bakal kalau di CV sodor ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Tenang saja kalau ada kendala atau ada apa, nah nanti langsung saya kirimin nomor admin bagian QC. Nah seperti itu ya teman-teman, pasti langsung dipandu. Yang penting kalian sabar, jangan pakai marah-marah, kita ngelayaninnya cuman juga enak, seperti itu ya teman-teman. Pasti kita pandu, pasti kita tanggung jawab, gak seperti yang lain-lain ada yang komplain gak ditanggepin, nah itu kasihan sekali yang beli ya teman-teman, apalagi senapannya sampai rusak ya. Nah di CV Sodor pasti kita layanin sampai selesai ya teman-teman, kalian harusnya udah bersyukur bisa kita layanin, kalau ada kebocoran bisa kita pandu, atau ada yang belum bisa nyetel power, belum bisa nyetel teleskop, pasti kita pandu juga dari sini. Penting kalian sabar, WA-nya juga enak, gak sampai marah-marah bilang kita bodoh atau yang bagaimana. Nah itu kami yang gak, paling gak suka seperti itu ya teman-teman, bocor sedikit hanya di bagian seal tapi marah-marahnya sampai membodoh-bodohkan kita, sampai bener-bener kita katanya gak tanggung jawab. Nah itu salah, pasti kita tanggung jawab, apalagi yang gak bisa nyetel trigger itu sampai marah-marah kemarin pun ada teman-teman. Nah padahal itu masalahnya hanya sepele, padahal kita udah pandu tapi orangnya kamu gak bertanggung jawab, padahal kita udah mau bertanggung jawab, barangnya boleh dikembalikan, ongkos kirim dari sana dia yang tanggung, dari sini kita yang tanggung, kita garansinya memang garansi barang ya teman-teman, tapi untuk garansi ongkir memang ada ya teman-teman. Nah itu dari sana ongkir yang tanggung pembeli, kalau dari sini nanti kita yang tanggung. Oke seperti itu ya teman-teman, memang barang yang dibeli seharusnya gak bisa dikembalikan, gak bisa diuangkan kembali, tapi tenang saja kalau ada kendala pasti kita pandu dari sini, seperti itu ya teman-teman. Yang penting kalian sabar, gak membodoh-bodohkan kita. Nah seperti itu, yang kami gak suka itu seperti itu ya teman-teman. Kemarin saya memang agak emosi ya, masalah trigger sedikit tapi diolok-olok sampai memang benar-benar, padahal kita udah siap-siap buatkan video buat nyetelnya, tapi dia responnya seperti itu, jadi kita males buat videonya. Nah jadi yang merasa seperti itu mohon maaf kalau saya bilang seperti ini, soalnya memang kita memang mau bertanggung jawab ya teman-teman, udah kita usahakan buat videonya, yang penting kalian sabar, kalian enak responnya juga, kita responnya pun juga enak. Nah pasti kita tanggung jawab, CV Al-Sodor dari dulu kita tanggung jawab, servis juga kita yang tanggung kalau masih di dalam garansi, seperti itu ya teman-teman. Yang penting kalian sabar, gak mengolok-ngolok kita ya teman-teman. Saya membuat video seperti ini memang agak geram dengan oknum-oknum yang belum bisa pakai senapan PCP tapi dianya udah kelihatan ngomongnya itu udah pinter dengan di bidang PCP, padahal untuk nyetel seperti itu kita pasti pandu, seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf buat kawan-kawan saya yang sudah mengorder, kalau ada yang sifat seperti itu mohon dihilangkan ya teman-teman, biar kalau beli di tempat lain kalian gak diblokir WA-nya, kalian gak ditinggalin orangnya ya teman-teman, seperti itu. Pasti kita tanggung jawab, pasti kita selesaikan kalau ada kerusakan di senapannya, dari segi kebocoran, akurasi ngaca atau bagaimana, di CV Sodor pasti tanggung jawab 100%, seperti itu. Oke teman-teman, harganya diingat-ingat untuk harga Moser OD32 Magazine pakai Tarkan Seat Lever ini, harganya dibanderol di harga Rp1.800.000, seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini, pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam setular, salam satu bis, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.